Iya, jadi terkait tentang evaluasi dari pemerintah daerah Kabupaten Mimika terkait tentang sekolah tatap muka. Ini kita pada prinsipnya kita mendukung. Asal harus ada evaluasi dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah yang mau diadakan tatap muka. Khusus Kabupaten Mimika, itu diketahui dulu. Karena ini kita simpan siur ini dari informasi dari pemerintah provinsi dan juga perkembangan masalah pendidikan di Kabupaten Mimika yang dilihat oleh Dinas Pendidikan. Kalau memang dari Dinas Pendidikan mereka sudah memantau, melihat bahwa situasi perkembangan di masyarakat, lebih khusus di beberapa sekolah, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA, ini kalau sudah memenuhi syarat, oke saja, biar langsung saja, buka sudah. Tapi saya mau sampaikan bahwa harus ada sosialisasi yang mendalam terkait tentang hal ini, gitu. Saya lihat di Kabupaten Mimika ini kan memang kondisi ini memang grafiknya tinggi, tapi ini sudah dievaluasi atau belum dari Dinas Pendidikan terkait tentang sekolah yang tatap muka. Karena memang saya lihat ini, kalau pemberlakuan ini terus-menerus, dampaknya ke anak-anak bangsa ini akan korban berkepanjangan. Dari sisi pengetahuannya, saya lihat dari sisi pengetahuan ini sudah tidak bisa. Anak-anak ini sudah tidak bisa memang. Terus juga orang tua sudah kewalahan karena musibah ini. Jadi kalau memang pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melihat kondisi di lapangan sudah ini, kita setuju saja. Buka sudah. Tapi harus sosialisasi juga. Ya, sosialisasi kepada anak dan juga kepada orang tua secara mendetail. Saya lihat kita di Timika tidak apa-apa, tapi di pesisir pegunungan ini saya sedih. Kenapa sedih? Karena anak-anak bangsa ini mau tanya satu tambah satu, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu nih. Nah ini kita perlu kapan barang ini berakhir ini. Sehingga kalau boleh, saya mendukung. Kebijakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan membuka sekolah, silakan. Silakan buka. Itu. Hampir sudah musa tahun ini, sangat menyesal anak-anak bangsa ini. Memang ini musibah dunia dan juga Indonesia ini memang sudah luar biasa. Tapi saya mau sampaikan kalau memang Dinas Pendidikan melakukan hal ini, lakukan sudah, asal standar protokol kesehatan itu diterapkan.